Oke, nah ini dia bahannya kawan. Ini baja. Ini drak dari sambungan mata bor pipa. Ini pipanya di sini, di sambungan draknya ini. Mata bor mata sumur bor ini, mata sumur bor. Oke, sambungan shoknya barangkali ini namanya kawan. Oke. Mantap. Mari ambil satu. Hai sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan di channel Panre Tutu. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe, kemudian like, komen kawan di bawah video ini, sehingga video-video terbaru Panre Tutu akan muncul di beranda atau notifikasi HP sahabat-sahabat setia Panre Tutu. Oke. Di siang hari ini kawan, saya masuk di tutorial pembuatan sisit sapi, tapi agak kelebaran dia kawan. Dia plat tipis sekali. Saya mau buat ini dari bahan dari sok mata bor ini. Ini mata bor apa lagi tuh? Sumur, mata bor sumur ini, atau sumur bor lah istilahnya. Nah ini. Ini soknya barangkali nih kawan, yang mengerti soal ini pasti tahu ini. Sambungan sok pipanya. Oke, ini baja. Nih. Sangat mantap sekali ini. Ini bisa jadi dua batang. Ini sebatang, kemudian ini juga sebatang. Oke, ini cuman lingkaran kurang lebih 6 cm ini, kawan. Oke, ini dia bahannya. Oke. Mari lanjut diproses seperti apa. Sebentar ketajaman dari bahan baku sok dari pipa mata sumur bor. Oke, lanjut. Thank you.
mantap sekali supunya kawan, seperduanya. Ini dia, kalau sisit enggak ada masalah, mau seperduanya, mau lewat dari seperduanya enggak masalah. Kalau sepunya, kalau cuman seset kulit nih, ini sepunya sampai ini dia, ini kekerasannya nih. Mantap sekali nih, tajamnya keras. Oke, ini dia sudah selesai, mantap sekali. Oke, ini dia hasil akhir dari channel Pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.